Berikut ini akan kita saksikan penampilan sebuah drama yang berjudul Perguruan. Cerita yang latar masuknya kaum Wahabi ke Sumatera Barat, pertentangan dan cara pendekatan yang salah dalam kehidupan. Sementara perguruan sebagai tempat belajar agama, mau tidak mau terseret dalam pertikaian tersebut. Hadirin yang kami muliakan, inilah drama yang berjudul Perguruan. Selamat menyaksikan. Ya Tuhan,
Tidak pada
siapa yang telah menoda? Lelaki itu. Tidak, dia tidak ada artinya. Pikiran yang telah menjadi pikiran seluruh rakyat dan ingin benar. Tapi dia telah salah. Pada siapa? Pada seluruh orang. Istri itu, jika anak mempunyai anak, jika anak mempunyai pikiran, dan jika pikiran tidak sesuai dengan itu, apakah kau akan menghubungi dia? Sedangkan perguruan ini adalah ibu bagi anak-anak ini. Thank you.
tentang Rente. Sudah lama sekali aku tidak mendengar berita kecuali berita pembunuhannya. Betul, berita terburuk di balik maksud yang baik. Maksud yang baik yang diawali kekerasan. Kekerasan hanya diawali sebagai permulaan. Permulaan yang ditumpahi oleh darah. Darah pada awal, kehidupan pada akhirnya. Akhir yang diawasi oleh malapetaka. Malapetaka hanya berlaku bagi mereka yang tak mengerti dengan kebenaran. Kebenaran ditanamkan dalam kesungguhan. Tindakan yang berlandaskan kesungguhan. Tindakan yang dilandasi oleh kebenaran. Bagi kebenaran itu benar, dan bagi kebenaran yang tak benar itu tidak benar. Dimanapun benar tetap benar, salah tetap salah. Baik atau benar itu tergantung dari mana tempat kita melihatnya. Bagus, aku temui kembali. Pada tempat mana? Apakah di antara 8 perguruan itu tersebut? Oh, 8 perguruan yang menangkan kebenaran. Dengan rencet orang-orang dulu. Harimau dan salaman. Dia mati sebagai harimau. Ya, mati dengan kesempurnaan yang maksudnya. Kemurnian dalam kebenaran akan tetap hidup dan berakhir. Bagus. Ya, teruskan. Cukup. Aku sudah merasa puas. Tapi kau tidak akan pernah membenarkan tindakan. Begitu pasti. Sampai saat ini. Dalam masa mendatang, kau akan menjadi imam. Dalam masa mendatang, kau akan menangkan tindakan. Tak uji dalam keyakinan. Jangan beri kekuatan goyah, Nang Rejek. Tak pernah kebenaran itu goyah. Nang Rejek, jangan terudahi perguruan ini. Tuhan ini dan kebenaran, hormat di padamu. Begitu cepatnya berubah, telah menjauhkan. Tidak ada kewajaran. Pada saat kebenaran. Tiba-tiba.
tidak memperkenalkan diri. Ya, tiga tokoh ternama seperti Haji Miskin, Haji Piyoban, dan Haji Sumani mencegah kebenaran itu. Tapi dia merasa bisa bukan Haji Beriman. Tindakan Haji Miskin membangun balai adat tentang benar. Mungkin bagi dia benar. Tangannya yang tua itu mengejam dengan semua orang-orangnya.
banget sih? Aku ada. Yang belum itu, yang jodoh belum kita keluar. Seseorang seperti itu, istri, terserah sama istri. Peduli atau tidak, yang menjodohnya. Ya, oke. Atau tidak. Siapa di antara kita ketiga yang paling cocok menjadi? Tak ada. Oh,